Mengupas awal mula selebrasi gol Lucas Ronaldo. Kembalinya Cristiano Ronaldo ke Manchester United tentu saja menimbulkan euforia besar. Tidak hanya di media sosial, tapi di semua level klub itu sendiri. Pekan lalu, Jesse Lingard melakukan selebrasi gol khas pemain berusia 36 tahun itu setelah mencetak gol untuk Inggris di Wembley. Tapi, banyak penggemar MU mungkin bertanya-tanya tentang apa arti selebrasi itu. Ronaldo semakin sering merayakan golnya untuk Real Madrid, Juventus, dan Portugal dengan caranya sendiri. Ketika dia mencetak gol, langsung berlari menuju bendera sudut, menghampiri supporter kemudian melompat ke udara, sembari berputar 180 derajat. Saat mendarat, dia melihat ke seluruh lapangan, mengambil posisi kekuatan, merentangkan tangannya lalu berteriak "See you!". Ini adalah selebrasi yang digambarkan dalam gym video, dan Ronaldo sering ditanya tentang alasan dibaliknya. Asal-usul selebrasi Ronaldo sedikit lebih tidak masuk akal. Tapi langkah tersebut punya makna yang lebih besar di kalangan penggemar dalam beberapa tahun terakhir dan menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Saya mulai mengatakan si, itu seperti ya, ketika saya berada di Real Madrid. Ketika kami akan menang, semua orang akan mengatakan see you. Dan jadi saya mulai mengatakannya. Saya tidak tahu mengapa, itu wajar. Ronaldo bercerita, selebrasi itu awalnya ketika berada di Amerika Serikat dan bermain melawan Chelsea pada 2013. Tanpa tahu dari mana asalnya, selebrasi itu keluar begitu saja saat mencetak gol. Sejak itu, Ronaldo mulai sering melakukannya dan merasa seolah para pendukung dan penggemar melihatnya. Saya seperti wow, orang-orang diingatkan tentang saya karena itu. Jadi itu bagus dan aku akan terus melakukannya seperti itu, ungkap Ronaldo menambahkan. Man United bandingkan debut Ronaldo dengan comeback Cantona. Jelang pertandingan yang kemungkinan menampilkan debut Cristiano Ronaldo dengan Manchester United, menampilkan kisah comeback Eric Cantona. Cantona merupakan salah satu legenda Man United sebelum Ronaldo bergabung dengan kubu Manchester Setan Merah. Pemain asal Prancis itu menjadi pemilik nomor 7 di Man United sebelum diturunkan ke David Beckham dan Ronaldo. Tidak seperti Ronaldo yang sempat berpindah klub dan kemudian kembali ke Old Trafford, Cantona hanya absen 8 bulan membela Man United karena harus menjalani hukuman larangan bertanding usai menyerang supporter Crystal Palace. Cantona menjalani pertandingan yang cukup apik. Kendati MU gagal menang, Cantona mencetak satu assist untuk gol pembuka yang disarankan Nicky Butt dan satu gol yang membuat skor menjadi 2-2. Sementara kembalinya Ronaldo mengenakan jersey bernomor punggung 7 di Man United, sampai kini masih belum bisa dipastikan 100%. MU akan menjamu Newcastle United pada pekan keempat Liga Inggris akhir pekan nanti. Atensi atas debut Ronaldo di kubu Setan Merah pada musim ini menyita perhatian setelah proses kepindahan dari Juventus yang mengagetkan dan berlangsung cepat. Situs resmi MU memprediksi, suasana di Old Trafford ketika Cantona comeback bisa kalah dibanding akhir pekan ini jika Ronaldo benar-benar tampil. Tidak ada jaminan Ronaldo selalu jadi starter. Ex-penyerang Manchester United, Dimitar Berbatov yakin kalau Ronaldo tidak akan selalu dimainkan di skuad MU. Ronaldo sekarang menambah sesak persaingan di lini serang Man United. Sebelumnya sudah ada Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, dan Edinson Cavani. Berbatov mengatakan bahwa Ronaldo memang sosok yang ingin meraih kemenangan. Dia juga selalu ingin mencetak banyak gol. Dia juga tahu Ronaldo pasti akan selalu dimainkan. Namun Berbatov yakin kali ini situasinya berbeda, terlebih karena CR7 sudah jauh lebih dewasa. Pertama, apakah Ronaldo ingin bermain setiap pertandingan? Karena ya, besar-besaran adalah pemenang serial. Ya, besar-besaran ingin memainkan setiap pertandingan sepanjang karirnya, dan setiap pemain menginginkan itu. Tapi sekarang Ronaldo berusia 36 tahun dan waktu tidak menunggu siapapun. Dia lebih dewasa dan saya sangat ingin tahu bagaimana tepatnya Solskjaer akan mengelola situasi ini. Ronaldo telah melakukan semuanya. Dia telah melihat semuanya. Dia akan melakukan percakapan yang baik dengan Solskjaer. Karena ada 5 striker di tim sekarang, semua orang membawa sesuatu yang sedikit berbeda.
Bagaimana tepatnya Solskjaer akan mengelola semua orang dan membuat semua orang bahagia menjadi sangat rumit. Saya pernah berada dalam situasi yang sama, dan saya tahu pada akhirnya seseorang tidak akan bahagia. Tapi saya percaya Ronaldo akan cukup dewasa untuk memahami situasi dan mengetahui bahwa waktu selalu yang utama. Ucap Berbatov. Michael Silvestre juga memberikan pesan kepada Cristiano Ronaldo. Dia mengatakan kalau Ronaldo sekarang harus mengingat usia. Kesulitannya adalah Ronaldo menyadari bahwa dia harus mendapat waktu untuk istirahat. Dia masih bermain untuk Portugal. Ya, dia ingin bermain sepanjang waktu, tapi dia perlu tahu kapan harus melepaskan gas yang sulit. Anda bisa berlatih sekeras pemain 20 tahun. Kenyataannya adalah Anda harus beristirahat sehingga Anda bisa mencapai puncaknya sepanjang laga. Ucap Silvestri. Dimitar Berbatov pernah bermain bersama Cristiano Ronaldo di Manchester United, meski hanya sebentar. Sebab setelah merapat ke Old Trafford, di akhir musim Ronaldo hijrah ke Real Madrid. Bersih-bersih skuad, Manchester United siap jual 5 pemain pada Januari nanti. Siapa saja? Raksasa Liga Primer, Manchester United, sepertinya sudah mengungkapkan jendela transfer Januari mendatang. Setan Merah pun bisa jadi akan melakukan bersih-bersih skuad. Sebagai penyeimbang, United meminjamkan sejumlah pemain termasuk Axel Tuan Zebe dan Andreas Pereira. Setan Merah juga menjual Daniel James ke Leeds United. Dan pada Januari nanti, Manchester United bisa jadi akan melepas sejumlah pemain yang tidak terlalu dipakai di skuad Ole Gunnar Solskjaer. Dan hasilnya akan digunakan untuk merekrut pemain baru. Lantas siapa saja pemain yang bisa dijual United pada Januari nanti? Menukil Manchester Evening News, berikut daftar selengkapnya. Yang pertama, Jesse Lingard. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim nanti, maka United bisa memilih untuk menguangkan Lingard pada Januari mendatang. Yang kedua, Nemanja Matic. Di skuad United, Matic kalah bersaing dengan Fred dan McTominay. Dia pun bisa jadi akan memilih pergi pada Januari mendatang. Yang ketiga, Phil Jones. Dengan kedatangan Varane, praktis kesempatan bermain bagi Jones bakal semakin berkurang. Dia pun diyakini bakal meninggalkan Old Trafford pada Januari nanti. Yang keempat, Eric Bailly. Meski kontraknya diperpanjang, Bailly tetap tak akan diminta untuk dijual ke klub lain jika mendapat kesempatan bermain reguler dari Solskjaer. Jika pada Januari nanti United masih kesulitan untuk menemukan peminat Jones, maka mereka bisa memilih untuk menjual Bailly. Dan yang kelima, Donny van de Beek. Karir van de Beek bersama United tak berjalan begitu mulus. Hingga kini Solskjaer masih belum beri kesempatan bermain reguler di tim utama Setan Merah. Manchester United bisa jadi akan memilih untuk menjual Van de Beek pada Januari nanti, mumpung peminatnya masih ada. Bayi Fernandes, Ronaldo diyakini bakal jadi algojo penalti utama Manchester United. Ex-striker Manchester United, Dimitar Berbatov, meyakini Cristiano Ronaldo bakal merebut jatah Bruno Fernandes sebagai eksekutor penalti utama Setan Merah. Sejak didatangkan pada tahun 2020 lalu, Fernandes menjadi salah satu aktor utama penampilan ciamik Manchester United. Dia mampu membantu MU dengan raihan gol dan assist-nya. Namun pemain Portugal itu lebih ganas dalam urusan gol. Sebagian golnya berasal dari titik putih karena dia memang eksekutor nomor 1 United. Musim lalu misalnya, Fernandes mengemas 9 gol bagi MU di pentas Liga Primer saja. Namun kini Bruno Fernandes diyakini tak akan lagi jadi eksekutor utama Manchester United. Hal ini tak lepas dari kedatangan kolega sekaligus seniornya, Cristiano Ronaldo. Dimitar Berbatov pun meyakini bahwa Ronaldo pasti akan ditunjuk untuk menggusur Fernandes sebagai eksekutor utama penalti Manchester United. Ini akan berubah. Bruno Fernandes mengambil set piece tidak akan terjadi. Dalam sepak bola ada hierarki di setiap klub. Anda tahu itu sebagai pemain sepak bola. Dimitar Berbatov menambahkan, kans Bruno Fernandes untuk jadi eksekutor penalti utama Manchester United tak akan tertutup sepenuhnya. Dia yakin suatu saat nanti dia bisa mengambil jatah tersebut jika sudah mendapat lampu hijau dari Cristiano Ronaldo. Selama di Manchester United, Bruno Fernandes telah mencetak 29 gol di Liga Primer, 13 diantaranya via titik penalti. Sementara itu Ronaldo sebelumnya mengemas 23 gol dari titik putih selama bermain di Juventus.